Simalungun Tengah, yang terhormat Bapak Lurah Siapana, yang terhormat Bapinsa Bandit Kapdipmas dan kami, yang terhormat
mudah-mudahan satu juga terlaksana. Sebelum ke yang lain, saya selaku gugus percepatan pandemi COVID-19 ini bahwa di Cimahi bapak-bapak ibu-ibu saat ini adalah suasana yang tidak begitu baik. Bahwa pandemi COVID-19 ini masih terus menghantui kita dan memang trennya saat ini sedang naik. Bukan hanya Cimahi tapi hampir semua kota. Untuk itu kami sangat menghargai pemerintah bahwa rumus yang menghadapi ini hanya satu. Mari kita bersama-sama menghadapi dengan istirahat yang cukup, pasukan vitamin yang baik, dan olahraga. Hal ini kita menjalankan salah satu ulah pakai masker, berlohan, sudah menjaga jarak, terima kasih, dan olahraga. Itu sekali lagi bahwa luar biasa dari Cimahi ini adalah komunitasnya sangat banyak. Dan ini adalah komunitas-komunitas yang sangat positif. Saat ini, M yang terakhir menjaga imunitas tubuh sangat penting tak untuk bagaimana kita berdampingan dengan COVID-19 ini. Kita lawan tanpa harus kita tantang. Kita jaga stamina kita. Karena virus ini katanya memang ada. Pusat, 101 kalau tidak salah. Itu yang masih aktif. Jadi terima kasih kita masuk. So, teman-teman semua, kita aktifkan lagi ribuan contoh-contoh ini supaya terus di olahraga yang sangat menggunakan ini, menjaga silaturahim ini, menjaga stamina ini, terus kita pertahankan, terus kita tingkatkan, dan alhamdulillah tadi dengan akhirnya itu tinggi ya. Terus sekali lagi, Hujan, selamat hidup kembali, dan supaya mudah-mudahan hidup terus, jangan ada kembali ya. Karena olahraga ada hal yang sangat penting buat tubuh-tubuh kita, ya, termasuk salah seorangnya. Bapak Resep Tengah Olahraga. Nah, itu yang bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan ini, karena dengan kebersamaan kita bisa menghadapi COVID-19 ini dan kita akan berikuan seluruh kemenangan. Dan kebersamaan ini pula kita bisa membuat Cimahi ke depan lebih baik dan lebih baik lagi. Insya Allah. Pokoknya rumusnya menghiji. Ayo orang sasaran dalam sebuah kebaikan. Terima kasih atas segalanya, terima kasih atas undangannya, atas pertanyaannya, lebih kurang saya mohon maaf. Habis itu kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan kota dan jalan, kami berserahkan pada yang sudah ditugaskan untuk mempersiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berkah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Maha pengampun. Terima kasih. Sekali lagi saya terima selanjutnya. Bapak-bapak sebentar. Ya, ulang. Sebelum ke tempat bapak-bapak kita kembali ke dari masing-masing, kita akan berdoa dulu. Kami akan dipimpin oleh bapak sekalian. Kami persilakan. Mohon untuk ibu-ibu, perhatian untuk ibu-ibu. Kita berdoa dulu ya ibu-ibu, nanti sabinya ada sesi sabi. Nanti ada khusus sesi sabi dengan Bapak Walu. Kita berdoa dulu ya ibu-ibu. Saking antusias ya Bapak. Adil-adil. Bila sudah ada yang berusaha di Muhammad dan Allah, Rasulullah.
hadirin yang dirahmati Allah SWT, marilah kita bersatu dalam doa dengan segala kerendahan hati. Mari kita untuk bersama-sama mohon kehadirat Allah SWT. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun ajib wa tahiyyat. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada Nur Majah Engkau ya Karim yang menyinari langit dan bumi serta. Mantap nih ketemu teman lama nih. Mau kemana nih rencananya? Mau ke Cirende. Goes. Ayo, Bang Febri mau ikut? Wal. Sian begang. Suka.